sun lakune stanga yawara kalawan Mekah hawa hawa kang dur angkara. Perbedaannya satu, memang Gunung Padang awal semula Gunung Padang itu bukan tempat wisata, melainkan tempat spiritual, meditasi atau berdoa, berbagi kepercayaan masing-masing. Nah, dari dulu Pak ya, sampai saat ini pun orang masih menggunakan hal tersebut itu. Nah, karena dipegang oleh pemerintah Gunung Padang ini, jadilah wisata religi Pak. Ada yang wisata, ada yang religi atau spiritual atau berdoa atau meditasi, berbagai keyakinan masing-masing. Kenapa Gunung Padang identik serba lima? Karena Gunung Padang ini ada lima teras atau lima setiap atau lima undakan disebut Gunung Padang atau disebut teras saring, lebih identik ke punden berundak, jadi tempat yang berteras saring. Dikelilingi oleh lima gunung, berorientasi sampai ke gunung dari Parang lima gunung. Batuan di Gunung Padang rata-rata 70% sudutnya lima, yang disebut prisma atau astagonal. Nah, di angka lima tersebut tergantung kita mengkaji atau memaknainya. Nah, dari dua ke tiga ada kujang, di teras 3 sebelah timur ada menyerupai telapak kaki maung Pak. Di teras 4 disitu ada batu kenuragan, kenuragan atau pengujian. Di teras 5 disebut batu singgasana dan pendaringan. Itu semua batu, cuma namanya. Sonajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupuseng jaman. Nyirap kena